Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman, di awal tahun 2020 ini, dunia kesehatan internasional tengah dicemaskan dengan munculnya virus corona yang mematikan. Wabah virus corona yang menyebar cepat telah mendorong banyak negara di seluruh dunia melakukan penutupan untuk mencegah penularan COVID-19. Beberapa kegiatan tertunda dan banyak aktivitas yang penting yang dibatalkan oleh setiap negara pada kebijakan yang bertujuan menekan jumlah penurunan corona dunia. Dengan itu, banyak nih yang bertanya-tanya, kapan dunia akan kembali normal setelah pandemi corona ini? Dalam kasus ini, hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi musibah yang kita alami saat ini ialah sabar. Seperti yang tertera pada potongan Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. Tafsiran Surat Al-Baqarah ayat 45. Ayat 45 ini menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh para hambanya untuk meraih kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan kesabaran dan sholat sebagai penolongnya. Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan kesabaran adalah siriam atau puasa. Al-Qurtubi dan ulama lainnya mengatakan, oleh karena itu bulan Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran. Dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata, sabar itu ada dua. Yang pertama, sabar ketika mendapat musibah adalah baik, dan lebih baik lagi adalah bersabar dalam menahan diri dari mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, kesabaran itu adalah pengaduan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya dan mengharap keridhaan di sisinya serta menghendaki pahalanya. Seperti contoh, terkadang seseorang merasa cemas tetapi ia tetap tegar, tidak terlihat darinya kecuali kesabaran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Zuzaifah bin Al-Yaman berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ditimpa suatu masalah maka segera mengerjakan sholat. Syair Abu Dawud mengenai firman-Nya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj dari Ibnu Juraij, ia mengatakan bahwa sabar dan sholat merupakan penolong untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu tidak lebih dari apa yang ada dalam hati. Ali bin Abi Thalib berkata, khusyuk itu di dalam hati, dan hendaknya engkau melembutkan kedua telapak tanganmu kepada seorang muslim, serta janganlah engkau berpaling dalam sholatmu. Pengertian dari hal ini akan dipaparkan secara lebih baik dalam firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jika demikian, maka barang siapa yang menampakkan kekhusyuannya dari apa yang ada dalam hatinya, sesungguhnya dia sedang menampakkan kemunafikan di atas kemunafikan. Saya, Al-Qurtubi berkata, ini adalah kekhusyuan yang terpuji. Sebab jika perasaan telah bersemayam di dalam hati,
maka hal ini akan menimbulkan kekhusyuan yang nyata, sehingga tidak mungkin dapat ditepis oleh pemiliknya. Oleh karena itu, engkau akan melihatnya menundukkan kepala, santun, dan rendah diri. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Selanjutnya, tafsiran surat Al-Baqarah ayat 46. Ayat 46 ini menjelaskan tentang menambah khusyuk. Hendaklah kita ingat sampai menjadi keyakinan bahwasanya kita ini datang ke dunia atas kehendak Tuhan, dan akan kembali ke akhirat dan akan bertemu dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan akan kita pertanggungjawabkan semua amal dan usaha kita di dunia. Maka dari sekarang, hendaklah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan sampailah Imam Ghazali mengatakan bahwa jika kamu berdiri sholat, hendaklah sebelum kamu bertakbir, kamu ingat seakan-akan itulah sholatmu yang terakhir. Ini akan menjadikan kita lebih khusyuk dalam menghadap ke Tuhan. Ayat ini menyempurnakan penjelasan ayat sebelumnya. Maksudnya, sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, yakni mereka mengetahui bahwa dirinya akan dikumpulkan kepadanya pada hari kiamat dan ditampilkan dan dikembalikan kepadanya. Adapun firman Allah, mereka yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Menurut Ibnu Jarir dan Mujahid, bahwa setiap zam atau dugaan di dalam Al-Quran berarti yakin. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa zan itu berarti mengetahui. Namun, menurut satu pendapat, lafaz azan yang terdapat dalam ayat ini sah dipahami sesuai maknanya. Dan dalam firman Allah ini tersembunyi lafaz yuzunubihim, dengan membawa dosa-dosa mereka. Dengan demikian, mereka seolah-olah menduga dapat bertemu Allah dengan membawa dosa-dosa mereka. Demikianlah itu yang dikemukakan oleh Al-Mahdawi dan Al-Mawardi. Berdasarkan tafsir dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46, kami menarik beberapa hal yang berkaitan antara ilmu tersebut dengan ilmu psikologi. Yang pertama, menolong. Sebagaimana pada ayat tersebut terdapat kata wasta'inu. Wasta'inu sendiri berasal dari kata ista'anah yang artinya menolong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan menolong berarti membantu untuk meringankan beban penderitaan, kesukaran, dan sebagainya. Menurut Wiseman and Dukes, perilaku menolong atau helping behavior adalah setiap tindakan yang lebih memberikan keuntungan bagi orang lain daripada diri sendiri. Dan inti dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan menolong adalah segala tindakan yang lebih menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan orang lain yang membutuhkan daripada terhadap diri sendiri. Bahkan kadang menimbulkan resiko terhadap si penolong. Sehingga dalam hal tolong menolong, kita harus peka terhadap lingkungan kita di saat ada yang membutuhkan kita. Kita harus tolong menolong karena memang sudah seharusnya kita sama manusia sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong. Apa jadinya sih jika kita tidak peka terhadap lingkungan kita di saat ada yang membutuhkan? Kita tidak menolong ya, malah kita bersifat acuh tak acuh. Yang pertama, emosi. Kok emosi sih? Emang emosi apa? Emosi diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar. Emosi berkaitan loh dengan psikologi.
Emosi berarti isi hati yang dituangkan dalam ekspresi fisik, dan emosi sendiri merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikasikan. Emosi juga merupakan suatu reaksi, bisa positif maupun negatif sebagai dampak rangsangan dari dalam diri maupun dari luar. Contohnya, di sini emosi masuk dalam kategori akibat atau dampak pada orang di sekitar kita. Jika kita tidak peka dengan orang-orang tersebut, bisa saja orang-orang tersebut marah, bisa saja sedih, karena kita yang kurang peka untuk menolong mereka saat mereka membutuhkan kita. Yang kedua, kecewa. Kekecewaan merupakan reaksi atas ketidaksesuaian antara harapan, keinginan, dengan kenyataan. Rasa kecewa itu disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari hal-hal yang kelihatannya sangat biasa, menjadi besar, dan akhirnya menyiksa perasaan. Faktor penyebab utama timbulnya kekecewaan ialah karena target yang kita tentukan terhadap suatu atau seseorang tidak terpenuhi, sehingga seringkali kita menyalahkan, menghakimi, ataupun melampiaskannya kepada orang lain. Contohnya, terkadang dari sebagian orang ada saja yang mudah mempercayai orang, dan saat kita mempercayai orang tersebut dengan mudah, ternyata dia membuat dirimu kecewa. Tetapi rasa kecewa yang berlarut-larut akan mempengaruhi negatif terhadap jiwa dan pikiran kita. Jadi rasa kecewa itu gak baik, gengs. Kita akan melampiaskan kecewaan itu kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, keluarga sendiri, dan lain-lain. Rasa kecewa itu berbahaya. Rasa ini akan melahirkan rasa dendam dan rasa benci kepada mereka yang telah menciptakan rasa kecewa terhadap kita. Dendam. Dendam itu apa sih? Jika kita mengalami kecewa yang berlebihan, tidak dipungkiri dalam benak kita ingin membalas semua perbuatan orang yang sudah membuat kita kecewa, dan jika dibiarkan, ini akan menjadi bahaya. Contohnya, pembunuhan yang terjadi dikarenakan dendam. No, itu jadi kita nggak boleh dendam ya, gengs, karena bahaya. Yang kedua, gangguan jiwa. Selain dendam, penyakit gangguan jiwa juga dikarenakan rasa kecewa yang berlebihan. Ketika seseorang terus memikirkan masalah itu sepanjang waktu dan memendamnya sampai ke batin, waktu demi waktu mungkin orang tersebut bakal bisa mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan bukan hanya dikarenakan rasa kecewa saja, banyak faktor lain yang menyebabkan sakit jiwa, antara lain paparan virus, minuman keras, dan obat-obatan saat berada dalam kandungan dapat dihubungkan dengan penyebab sakit jiwa. Pada beberapa kasus, ketidakseimbangan hormon dapat berpengaruh kepada kesehatan mental. Mengalami kejadian traumatis seperti pernah mengalami pemerkosaan atau menjadi korban bencana alam, menggunakan obat terlarang, menjalani kehidupan yang penuh tekanan seperti kesulitan keuangan, perceraian, atau kesedihan akibat adanya anggota keluarga yang meninggal. Yang ketiga, rasa malas. Ketika masalah datang dan kita kecewa, sering sekali kita malas berbuat apa-apa dan mood menurun drastis. Apalagi ketika kita kecewa yang berlebihan, untuk makan saja tidak selera dan akhirnya bakal timbul penyakit lain. Dan dalam masalah tersebut, solusi secara psikologi Islam terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, janganlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar. Sabar menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan sabar ialah menahan diri terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu, dalam ayat ini dibarengi dengan menaikkan amal-amal ibadah. Dan amal ibadah yang paling tinggi adalah sholat. Dalam psikologi secara harfiah, sabar memang memiliki makna sebagai perilaku yang menahan diri dari emosi, terutama kemarahan. Perilaku sabar ini juga telah banyak dikaji, terutama dilihat dari segi psikologi. Dalam pandangan Zak Yedrajat, bahwa orang yang sehat mentalnya akan dapat menunda sementara pemuasan kebutuhan itu, atau ia dapat mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang bisa menyebabkan hal-hal yang merugikan. Dalam kamus psikologi, disebutkan definisi kontrol diri
atau self-control adalah kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri dan kemampuan untuk menekan atau menghambat dorongan yang ada. Contoh sikap dan perilaku kontrol diri itu seperti saat marah, berusaha meredakan emosi dengan zikir, wudu, napas panjang, dan sebagainya. Tidak mengambil keputusan pada saat marah, terus menahan diri untuk tidak boros membelanjakan uang. Dalam lingkup psikologi, ibadah sholat mempunyai efek relaksasi otot, yaitu kontraksi otot, pijatan dan tekanan pada bagian-bagian tubuh tertentu selama menjalankan sholat. Menjelaskan bahwa relaksasi otot ternyata dapat mengurangi kecemasan, penyakit susah tidur atau insomnia, mengurangi hiperaktivitas pada anak, mengurangi toleransi sakit, dan membantu mengurangi merokok pada perokok yang ingin sembuh, juga dapat mengurangi keluhan berbagai penyakit terutama psikosomatis. Sholat juga fungsional untuk relaksasi kesadaran indera. Sholat juga merupakan sarana pembentukan kepribadian manusia loh. Sholat merupakan kegiatan seharian, mingguan, bulanan, atau amalan tahunan. Kegiatan-kegiatan itu merupakan instrumen terbaik untuk membentuk dan membina kepribadian muslim dan muslimah yang bercirikan disiplin, taat, tepat waktu, dan kerja keras mencintai kebersihan. Senantiasa berkata yang baik, tidak mengagungkan selain Allah, manusia seimbang yang memiliki mentalitas sehat, cinta damai, dan penyebar isi perdamaian. Seperti contohnya, sholat tahajud yang dilakukan di penghujung malam yang sunyi bisa mendatangkan ketenangan, sementara ketenangan itu sendiri terbukti mampu meningkatkan imunologi, mengurangi risiko terkena penyakit jantung, dan meningkatkan usia harapan hidup. Sebaliknya, gengs, bentuk-bentuk dari tekanan mental seperti stres maupun depresi membuat seseorang rentan terhadap berbagai penyakit, infeksi, dan mempercepat perkembangan pada sel kanker serta meningkatkan metastasis dalam penyebaran sel kanker. Sholat tahajud yang khusyuk dan ikhlas bisa mendatangkan mental yang sehat dari pengaruh sholat tahajud, khususnya memberikan manfaat dari segi psikis yang berupa perasaan tenang dan tenteram, juga dapat memberikan manfaat besar pada kesehatan jasmani sehingga berpengaruh pada psikologi kesehatan. Yang ketiga, khusyuk. Meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda, ketika mendefinisikan tentang khusyuk, semua subjek penelitian memberi penekanan pada kondisi psikis atau kejiwaan yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang mengerjakan sholat, kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau sholat yang dilakukan. Dalam konsep psikologi, kondisi khusyuk bisa dipersamakan dengan kondisi meditasi. Menurut Van den Berg atau Muller, teknik Transcendental Meditation, seorang akan memperoleh peningkatan harga diri, kekuatan ego atau ego strength, kepuasan, stratification, aktualisasi diri atau self-actualization, percaya diri kepada orang lain atau trust in other, dan peningkatan gambaran diri atau self-image. Hal ini dikarenakan orang yang khusyuk dalam sholat diliputi rasa tenang karena bersama Tuhannya, menikmati kedekatan dengannya, dan selalu bahagia. Selanjutnya, ia akan merasa aman dan nyaman karena beriman kepadanya dan meraih kebahagiaan karena terus mendapat rahmatnya. Kesimpulannya, betapapun sabarnya hati, terkadang karena beratnya yang dihadapi, jiwa bisa berkoncang juga. Maka dengan sholat khusyuk sekurang-kurangnya 5 waktu sehari, semalam, hati yang tadinya ada selemah, niscaya akan kuat kembali. Maka sabar dan sholat itulah alat pengukur pribadi bagi orang Islam. Sebab selalu terjadi dalam kehidupan suatu mara bahaya yang kita hadapi sangatlah sakitnya, kadang-kadang tidak tertanggung. Padahal kemudian setelah mara bahaya itu lepas, barulah kita ketahui bahwa bahaya yang kita lalui itu adalah mengakibatkan suatu nikmat yang amat besar bagi kita sendiri. Dan dalam ayat selanjutnya yang mengatakan, dan sesungguhnya hal itu memang berat, dan yang dimaksud ini adalah sholat.
bahwa mengerjakan sholat itu amat berat. Orang disuruh sabar, padahal hatinya senang susah kalau dia disuruh sholat. Maka dengan kesalnya dia menjawab, "Hati saya sedang susah, saya tidak bisa sholat." Mengapa dia merasa berat sholat? Sebab jiwanya masih gelap. Sukarlah menerima nasihat supaya sabar dan sholat. Kalau nasihat yang benar itu ditolaknya, tidaklah dia akan terlepas dari kesukaran yang tengah dihadapinya. Lalu datang penutup ayat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baik, begitulah penjelasan dari kelompok kami tafsiran surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.